Hari ini kita melakukan penutupan permanen karena RMKP ini sudah melakukan 3 kali pelanggaran berdasarkan dari tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pelanggaran pertama itu tanggal 5 Oktober. Jadi pada tanggal 5 Oktober sudah kita lakukan penutupan 1 kali 24 jam. Kemudian terjadi lagi pelanggaran tanggal 12 Oktober setelah kita tinjau, masih juga mengulangi pelanggaran. Akhirnya tanggal 12 Oktober kita kenakan denda administrasi, termasuk penutupan 3 kali 24 jam. Jadi kita lakukan denda administrasi dan pemilik RMKP membayar 5 juta. Nah hari ini kita menyaksikan sini ada pelanggaran kemarin, termasuk jam tutupnya. Jadi karena sudah 3 kali, maka sesuai dengan Pergub 3 tahun 2021 pasal 28, kami lakukan penutupan. Jadi hari ini kita melaksanakan penutupan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pergub 3 tahun 2021. Penutupannya sementara atau selamanya, Pak? Permanen. Thank you.